tercinta. Kompen. Unik. Temannya Undip. Strato. Juara. Ceria. Hebat. Cip. Istimewa. Polnes. Hebat. Polnes. Cos. Menegangkan. Mutu. Lucu. Waktu penguji bilang lulus saat habis sidang sih. Saat dibully di kelas. Saat bersih-bersih bengkel. Ngurusakin alat. Saat dibully teman-teman di kelas. Aku saat ngobrol dia. Itu waktu ada masalah sama dosen. Itu sama Pak Thomas itu ya. Itu pelajaran banget buat adik-adik kelas. Kalau sama dosen tuh jangan pernah ngeyel yang pertama. Terus harus tepat waktu. Masalah sama helper itu ya, ini buat teman-teman juga, kalau buat sama helper tetap dihargai aja gitu. Kalau kompen kayaknya tuh nggak pernah telat. Terus itu waktu semesteran itu akumulasinya jadi banyak banget, kuliahnya sampai malam dari anak S2. Pernah diberi kesempatan buat ngisi LDK. Jadi ya di depan itu. Ketika semester akhir, teman-temanku yang di unit lain udah pada sidang, saya masih UAS, ngerjain tugas, ngumpulin laporan, berdebat sama teman gitu. Moto Polines aku suka, dan itu good job banget buat kedepannya buat kita di perusahaan. Dosen-dosennya itu tuh bisa deket banget sama murid-muridnya gitu loh. Sampai-sampai itu ada beberapa prodi yang mungkin kayak dosen sama muridku jadi satu grup kayak gitu. Terus apa tulmen, helper, bapak-bapak yang bersih-bersih juga tuh welcome banget sama mahasiswanya gitu. Suka nyapa-nyapa. Buat adik-adiknya tetap semangat, jangan kepikiran nikah dulu, kuliah yang bener. Polines itu menyenangkan kok. Buat adik tingkat ya, jangan seperti kakak tingkatnya, lebih baik lagi. Soalnya kan kalian itu agent of change kayak gitu loh. Jadi ya, aku merasa aku tuh jauh banget dia di bawah rata-rata. Nah, kalian tuh harus di atas rata-rata lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Saputro mengucapkan selamat kepada teman-teman seperjuangan tahun 2014 dan kakak tingkat D4 tahun 2013. Selamat karena telah berhasil sidang TA dan lulus menjadi wisudawan dan wisudawati. Kesan saya berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan kakak-kakak tingkat yang pernah berteman dengan saya di organisasi maupun ikut bersama dalam mengikuti lomba-lomba dan berkreasi dan berprestasi di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada salah satu wanita yang telah menemani saya pada saat itu. Saya berterima kasih dan selamat untuk kamu. Pesan saya adalah, saya teringat di dalam surat yang ada di Al-Quran, surat An-Najm ayat 39-42 yang mengatakan bahwa artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan kelak usaha itu akan diperlihatkan kepadanya, dan kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya. Jadi semoga ilmu-ilmu yang telah diterapkan, yang telah didapat, dapat bermanfaat kepada masyarakat luas, dapat diimplementasikan oleh masyarakat, dan teruslah bermanfaat untuk orang lain. Dan juga jangan lupakan kampus ini ketika nanti sudah sukses, kembali lagi ke sini untuk menebar kebermanfaatan. Dan juga serahkan semuanya kepada Allah. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik setelah lulus dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya kepada lulusan dari warga Elektro Politeknik Negeri Semarang, saya sangat mengharapkan karena nama Politeknik Negeri Semarang khususnya Teknik Elektro itu sudah mempunyai nama di seluruh Indonesia. Untuk menjaga nama baik Politeknik Negeri Semarang, maka tolong lulusan dari Elektro tingkatkanlah kedisiplinannya. Yang kedua, tolong
tolong jangan sampai menunda-nunda sesuatu yang mesti harus dikerjakan sesegera mungkin. Yang ketiga, penampilan dalam di depan forum, misalnya Anda melamar, itu berpenampilannya yang rapi, yang sopan, yang percaya dirinya ditingkatkan. Selamat ya, sudah lulus dari Politeknik, tetap berjuang ya. Ini bukan akhir dari perjuangan, ini awal dari perjuangan. Tetap belajar, masih banyak yang harus dipelajari di sana. Bahwa nama baik Polines, saya yakin kalian bisa membanggakan Polines. Selamat, tetap amanah. Kembali.